Rasakan lah ya. Guys, sementara hujan di luar, kita mau makan. Ini ada rendang. Rendang yang memang cuma diangetin aja, rendang yang praktis, rendang yang instan yang suami aku beli. Terus kita sharing. Terus ada sambal, ada spinach, baby spinach, ini bayam. Jadi bisa aku tambahin bayam supaya ada ijo-ijonya, dan ini ada kerupuk. Oke. Kita mau makan ya. Iya dong, kita mau makan. Mari makan. Oke, kita mau makan. Ini tuh enak banget rendangnya. Tuh. Jadi kalau disatukan di sini. Pakai sambal. Ada kerupuk tuh guys. Sebelum makan kita baca doa dulu. Mantap. Meskipun gak seenak rendang Indonesia, tapi ini lumayan lah ya. Dagingnya juga empuk. Bumbunya juga kental. Kayaknya tuh sama sekali kerasa banget rempah-rempah dari bumbu rendangnya. Aku kalau makan tuh suka dicampur gini. Oh iya, spinach atau daun bayam yang biasa dijual di supermarket itu sudah dicuci dan udah bisa tinggal langsung makan kayak gini, kayak salad. This is so yummy. Delicious. So good, Shin.
A few moments later. Ini kita sudah berada di salah satu pusat perbelanjaan di mana cukup susah banget cari parkir. Udah berapa kali puteran gitu ya, dan akhirnya alhamdulillah juga dapat parkir di tengah-tengah. Suami nggak mau naik ke atas ataupun ke bawah soalnya katanya agak susah, jadinya dia tetap muter-muter. Aduh. Capek deh gue. Anyway, stay tune. A few moments later. Hi guys, aku sekarang mau masak sambal balado, telur balado pakai bumbu yang sudah jadi. Jadi tadi kan kita ke salah satu pusat perbelanjaan ya untuk membeli tak baju sih sebetulnya. Jadi sebelum kita pergi, kita tuh pengen beberapa baju yang gak kepake itu tersimpan rapi, dan beberapa baju yang terpakai tersimpan rapi juga. Dan kebetulan kita gak punya lemari baju yang cukup besar gitu guys. Oke, seperti biasa aku pakai kecap Inggris. Tadi kepanasan jadinya aku harus matikan dulu stove-nya. Tuh lihat. Nanti ya aku kasih lihat. Santannya juga. Santannya. Semua bahan-bahan coconut cream, terus sambal balado, telur, pan, terus kecap Inggris sudah tercampur. Tinggal kita masukkan telurnya. Kalau mau lebih pedas, tambahin lagi aja bumbu sambal balado telurnya. Oke, kita diamkan. Oke guys, balado telurnya udah matang. Yummy. Terus aku tadi masak sawi bok choy stir fry pakai chili flakes, bawang putih, saus tiram, sama
kecap Inggris. Jadi dua menu ini akan aku bawa untuk makan siang besok. Yummy. Nah, setelah masak ini aku harus ngecek cucian tuh. Cucian. Ini dryernya. Tadi suamiku udah masukin semua cucian ke sini. Jadi nanti tinggal kita pisah-pisahin. Oke, itulah kegiatan kita kalau weekend, apalagi hujan begini dan males kemana-mana. Tapi tadi kan kita pergi ya, pergi ke shopping mall gitu, cuman beli keperluan yang amat sangat perlu. Stay tune. Nah guys, seperti biasa aku harus menyiapkan makan siang untuk besok. Dan ini dia menu yang sudah aku masukkan. Tadi telur, bok choy, ada nasi, dan ini mie goreng yang waktu minggu lalu masih ada. Oke, jadi ini makan siang aku untuk besok. Yum. Nah guys, berhubung masih hujan dan terus-terus hujan, jadi kalau berhentinya itu cuma 2 atau 3 menit udah gitu hujan lagi. Dan mudah-mudahan besok udah gak hujan lagi. Dan aku harus closing video aku hari ini. Terima kasih sudah menonton dan melihat kegiatan aku. Yang pasti gak ada banyak hal yang aku lakukan hari ini. Angin, hujan gede. Jangan lupa untuk like.